Hai guys, jadi sekarang aku lagi ada di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Nah, ini tuh dataran tinggi di Bandung gitu guys, dan dia tuh posisinya deket Lembang. Nah, ini mau menuju Kawah Putih. Nah, adanya apa di Kawah Putih, asik ala-ala gitu guys. Ini pertama kalinya aku ke Kawah Putih dan aku benar-benar suka banget sama pemandangannya yang cantik banget. Tapi karena datangnya pas hujan, jadi memang kita harus pakai payung dan kalau foto jadinya agak susah guys. Terus di Kawah Putih ini ternyata ada jasa sewa fotografer, jadi kalian cuma bayar sekitar 10.000 deh kalau nggak salah. Kalian bisa dapetin foto yang kualitasnya tuh bagus banget. Tadinya pengen foto di jembatan itu kan, kayak bagus, tapi ternyata masuknya tuh harus bayar lagi, jadi ya kapan-kapan aja deh. Jadi ceritanya ini bikin video-video estetik ala-ala gitu guys. Sekarang kita mau berangkat ke destinasi selanjutnya nih. Lihat deh pemandangannya. Cantik banget ya. Tada, kita sampai di Ranca Upas. Pertama-tama kita mau nyobain kasih makan rusa dulu nih guys di Ranca Upas. Di sini juga ternyata ada budidaya dari tanaman edelweiss sama beberapa bunga dan tanaman lainnya. Nah, aku udah beli wortel buat kasih makan rusanya. Harganya kalau nggak salah 10.000 per ikatnya, guys. Ada rusa. Rusanya. Langsung kita enggak bisa turun. Aku mau lewat ya, saya. Mau lewat. Satu pulang. Di sini rusanya pada lapar-lapar banget guys, jadi hati-hati ya. Apa nih ya? Aduh. Adegan yang tidak boleh ditiru ya guys. Nah, Ranca Upas itu terkenal juga buat berkemah. Bisa sewa ataupun bawa kemah sendiri. Aktivitas terakhirnya kita nyobain ATV di Ranca Upas nih, dan ternyata seru banget, cuman memang trailnya agak terlalu pendek aja sih. Coba lebih panjang mungkin lebih seru. Oke deh guys, sampai sini dulu ya vlog Ciwidey aku. See you on my next traveling video. Bye bye.
Oke deh, sekian vlog singkat aku di Ciwidey, Bandung. See you guys on my next video. Bye-bye.